Ketemu lagi dengan gue Sultan di channel terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HR Wheel. Nah, sekarang gue ada di Bursa Velg Second di HR Wheel di Bogor tempatnya. Ini banyak velg-velg, kita mau hunting velg-velg second nih yang murah, bagus, dan mantep pokoknya. Nah, sekarang gue didampingin oleh Mas Aris nih. Siap. Ya, Bang. Nah, ini banyak velg-velg second, Bang, ya? Second semua. Ini apa aja nih, Bang, velgnya, Bang? Ini standar Yaris. Hah? Standar Yaris. Oh. Standar Yaris ya, Bang, ya? OM Yaris ya? OM-nya. Bannya masih tebel, Bang, ya? Bannya kondisi masih bagus. Masih bagus, masih ya? Segini harga sekitar 60%-an. Oh? 60%. Harga ini berapa nih, Bang? Harga di 4.500. 5 juta? 4.500. 4.500. Nggak nyampe 5 juta peleknya, Bang, ya? Sekitar. Udah terinclude ban, ya? Udah termasuk ban. Widih, mantep, mantep. Udah tinggal pasang aja. Tinggal pasang aja. Selanjutnya nih, Bang. Ini ada pelek apa nih, Bang? Ini standarnya Mazda. Standarnya Mazda? Ring 15. Lebih murah lagi. Berapa nih? 2.500. Gila, 2.500 dapat velg OM-nya Mazda. Wow, lengkap ya. Ban, kondisi bannya gimana nih, Bang? Masih 80%. 80%. Gila. 80% ban 2.5 juta, ya kan? Apalagi coba velgnya ori lagi OM, ya kan? Nah, selanjutnya nih, Bang. Nah, ini Daihatsu nih, Bang, ya? Bawa nomor berapa nih? Daihatsu Alios ini, ya. Alius Xenia. Oh, yang terbaru, tapi dia 5 cm. PCD-nya 500. PCD 500 ya, oh, udah lubang 5. Yang baru nih berarti ya? Yang baru. Oh, yang udah Alnio. Ban ini kalau gua cek, ya ini 90. Masih 90% lah bannya. Yang mana itu? Hah? 10% yang mana? 10%-nya ini untuk zakat. Iya. Disedekahin. Sedekahin. Untuk aspal. Aspal. Sedekahkan kemana aja boleh ya. Nih. Selanjutnya, nih ada Suzuki, Bang, ya? Suzuki. Kalau ini bawaan Xenia juga lah ya? Ini Avanza. Avanza, oh iya Avanza. Avanza. Avanza, bannya juga masih tebal nih. Di harga berapa nih, Bang, bawaan Avanza? 3.500. 3.500. Ini ring 14. 14, Bang, ya? 14. Wih nih, 4.500. Peleknya OM Avanza nih. Nah, kalau Suzuki ini, Bang? Dia Suzuki Baleno. Oh, Baleno, yang baru ya? Yang hatchback. Oh, yang hatchback. Iya. Bannya juga masih tebal. Bannya merek luar nih, Bang, ya? Merek luar. Apollo. Apollo. Berapa nih kisih harga, Bang? Ini harganya 3.500. 3.500. Ringnya ring berapa nih, ya? Ring 16. Wih, ring 16. Cakep juga nih, ring 16. 3.5 juta OM-nya Suzuki nih, ya. Baleno nih, ya. Rekomendasi buat mobil Ignis. Mobil apa, Bang? Ignis. Oh, Ignis. Ignis bisa, Calya. Calya. Sigra. Sigra. Agya. Agya. Ayla. Ayla bisa semua. Cocok. Masuk ya, cocok ya. Di sini ini berapa nih, Bang? Lubangnya 4x100. 4x100 ya. 4x100. Makanya cocok tadi untuk Agya, Ayla, segala macam itu cocok ya. Ini, Bang, gue mau nanya nih, Bang, untuk Grand Max Lucio, itu ada velg apa yang cocok nih, Bang? Oh, ada cocok. Nih. Yang ini ya? Standarnya BRV. Standarnya BRV. Oh, masuk ya. PCD masuk. Berapa nih, Bang? Dia PCD 5x114. 5x114. Cocok. Pas. Di harga berapa nih, Bang, kita kasih? Harga 4.500. 4.500 buat Grand Max Lucio. Masuk nih. Masuk. OM-nya Honda ya. Honda apa nih, Bang, kalau gitu? Honda BRV. BRV ya. BRV. Widih, cakep. Ini lanjut. Juga bisa Honda Civic bisa masuk. Honda Civic bisa masuk nih, Bang, sama, ya. Ring ini ring berapa nih? Ring 16 juga. Ring 16 ya? Sama 16. Di harga berapa? Harganya ini lebih murah, 3.500. 3.500. Velg OM bawaan Honda? Honda Civic. Honda Civic ya? Waduh, luar biasa. Murah nggak sih? Murah banget, Bang. Nah, gue mau nanya nih, Bang. Gue kan ngeliat-ngeliat nih tadi ya. Velg Mercy itu ring berapa tuh, Bang? Itu ring 19. Ring 19? Second. Second? PCD Plus berapa? 5.112. 5.112 ya. Ban kalau kita lihat masih berapa persen tuh, Bang? Itu masih 75%. 75%. Harga berapa sih, Bang? 4.500. 4 juta? 500. 500. Bawaan OM Mercy. Bukan OM sih, replika. Oh, replikanya, tapi ya kualitas. Kualitas masih oke. Masih oke lah ya. Kondisi juga masih 80. Wih, mantap. Mantap. Nah, kalau yang ini, Bang, BMW apa nih, Bang? Itu BMW seri 3. Bawaan seri 3 ya. Seri 3. Dia 320i. 320 M46 ya? M46. M46. Ring 17. 17.
Original asli. Original asli ya? Iya. Widih. Ini sekarang bannya termasuk ban juga kan sama? Ya, termasuk ban. Bannya berapa persen nih? Masih 75% juga lah ya? Ini kurang bagus sih bannya. Oh, kurang bagus? Kurang bagus. Nanti kan pasti diganti lah. Banyak pilihan-pilihannya banyak lah ya. Kurang bagus. Kita harga jualnya 3,5. Berapa tuh bang kita kasih? 3.500. 3.500 lagi nih. M46 punya. Iya kan? Apalagi coba. Buruan datang nih ke HR Wheel, Bursa Velg Second. Lokasinya di Bogor bang ya? Tepatnya di mana tuh bang di Bogor ya? Jalan Soleh Iskandar. Jalan Soleh Iskandar ya? Nomor 51. Nomor 51, WD. Ayo, apalagi? Sekarang nih gue lihat banyak juga bang ya, lagi-lagi nih banyak nih velg nih. Iya. Ini velg only ya? Velg aja. Velg aja? Iya. Kayak Nissan gini nih berapa nih bang? Ini standarnya Livina. Standar Livina velg doang itu 2.200. 2.200? Velg aja. Velg aja? Iya. Banyak juga ini ya. Ini yang paling murah nih. Berapa? 1 jutaan. 1 jutaan? Ini bawaan Brio kalau masalah gue ya? Brio bener. Brio bener ya? Bener. Ya? Brio, Agya. Agya masuk, semua PCD-nya sama ya? Sama. Sama. Yang ini? Ini Avanza Veloz. Avanza Veloz, velg only doang ya? Velg aja. Di harga? Di harga 3.200. 3.200? Betul, velg aja. Ini lebih murah lagi nih Nissan. Berapa nih? Yang punya mobil Datsun, ini cocok banget. PNP. Langsung. PNP? Ring 15 harganya 1,8. 1,8 velg only. Ring 15. 15, ya tergantung pilihan bannya, tergantung customer harga, kan ya? Iya, bisa di upgrade. Kurang apa lagi nih, banyak velg-velg only. Kalau temen mau ganti velg, nggak mau ganti ban, ya tinggal beli velgnya aja, bannya kan masih pakai yang lama. Betul. Ya. Ini ada velg HSR nih bang? Iya. Ini baru? Second. Oh second. Second masih mulus banget bang. Masih mulus banget ya? Bisa lihat nggak bang? Boleh. Wih deh. Masih mulus. Enteng ya? Enteng banget. Nah, ini di harga berapa bang? Ini di harga berapa? Harga velg aja 3.500. 3.500. 3.500. Nah, ini berarti orang tukar tambah lah ya. Tukar tambah. Waduh. Ini karakternya orang bosenan nih. Orang bosenan ya. Nah, kalau teman-teman yang bosan boleh nih tukar tambah di sini nih, ya. Banyak pilihan-pilihannya, banyak mau apa aja bisa ditukar, tambahin. Budgetnya kurang ada second. Nah, kalau teman-teman yang budgetnya kurang, uangnya minim tapi pingin ganti velg, boleh tukar tambah di sini. Silakan datengin ke toko-toko HSR seluruh Indonesia ada cabangnya, boleh lihat link di bawah ini. Nah di sini juga boleh nih, banyak pilihannya, banyak banget. Iya. Nah, yang ini bang, HSR sama, juga nih, HSR sama juga. Sama juga. Second juga. Iya second juga. Ini belum lama juga nih bang. Belum lama juga. Iya. Nah, tapi ini ada minusnya sedikit lah bang ya. Ada baret-baret, biasa pemakaian. Biasa ya. Goresan luka doang sih. Goresan luka yang terdalam ya bang ya. Iya. Tapi ini nggak dalam-dalam amat lah. Toh, palingnya sampai gripis-gripis lah bahasa sekarangnya. Gripis itu gampang sih, bisa dibenerin. Bisa direparasi sendiri ya. Aman. Kalau misalkan dia ada peyang atau segala macam bisa, Bang? Bisa. Bisa di sini juga bisa. Ya. Kita sulap langsung beres. Waduh. Nah, kalau teman-teman velgnya ada apa-apa juga bisa langsung ke sini? Bisa. Bisa juga. Mantap. Di servis bisa. Pokoknya kalau beli velg langsung. Langsung. Kalau misalkan ada minus ya, Bang ya? Iya. Langsung sini aja. Nah, ini banyak ban-ban gini, ini second-an semua bang? Second-an semua. Tapi kondisinya juga mantep-mantep. Mantep-mantep. Iya. Ini baru? Second. Oh second? Masih tebel begitu? Iya. 175, ring 13 ya? 13. Memang jarang memakai. Jarang banget, tapi ya betul. Punya ini lumayan. Iya. Orang payah-payah nyari, kalau nyari 13 nih ada nih di toko nih. Nih bang. Apaan tuh bang? Pajero, Fortuner, Triton, kita punya second. Nah, gue tadi mau nanya itu lupa gue nih. Berarti ini untuk Pajero sama? Fortuner nih. 1-2 ini sampai sono tuh bang ya? Iya, sampai ujung. Ujung ini nih. Ada pilihannya banyak. Wah, pilihannya banyak. Udah include ban berapa nih bang, kita kasih harga? Dari yang termurah dulu. Termurah ya? Dulu. Termurah dulu itu 8 juta. 8 juta. Velg dan ban. Velg dan ban. Iya. Bannya juga enggak main-main nih kondisinya. Bah. Masih cakep-cakep. 80% ke atas. 80% ke atas. Kalau untuk CR-V, Vitara gitu bang, yang SUV gitu? Ada juga. Mana tuh bang? Ada juga. Ini semuanya bisa. Ini ring 20. Hah? Ini juga ring 20. 20? Ini kalau ini buat BMW dia, seri 5. Seri 5. Ini harga berapa nih seri 5 nih? Seri 5 ini velg aja 6 juta. Velg aja 6 juta. 6 juta rupiah tuh guys. Velg ya. Doang. Velg doang. Ada yang lebih murah, Bang? Mana? Ini ya lebih murah ya. Ini berapa? Ini cuma 3 juta. 3
3 juta. Tapi di reparasi lagi mulus iya, lagi lah nih. Biasa baret. Baret pemakaian. Baret pemakaian ini. Ya toh. Ya lecetnya ya pemakaian lah, gripis-gripis sedikit gara-gara dipakai kan, kalau enggak dipakai mah sarungin aja ya kan ya. Iya. Aduh. Jadi, ini pelek murah bukan berarti. Bukan murahan. Bukan murah juga. Ah. Lah itulah tempatnya ASR Wheel menjual barang-barang murah yang berkualitas. Berkualitas benar. Nah, ini satu juga. Ini ada, ini masih mulus. Masih mulus nih. Ring 19. Ring 18. 18 ya. ASR. Mulus banget. Ini belum lama pakai. Belum lama pakai. Bekas di mobil Expander. Expander. Dan di sini juga servisnya masangnya jago nih. Iya. Buka pasangnya jago. Kalau teman-teman yang mau ganti ban bisa juga kesini langsung kan, Bang ya? Gila nih, mulus-mulus banget nih. Mulus banget. Ini orangnya bosenan. Bosenan. Dia tuker tambahin juga, Bang ya. Lagi. Cakep. Nah, velg SR nih. Udah SNI ya kan? Kurang apa lagi berkualitas. Makanya cepetan buruan nih mau tuker tambah segala macem. Boleh mau spuring, balancing, ganti velg, tuker tambah velg, boleh datang ke toko-toko kita, ASR Wheel. Oke, sekian dulu video kali ini. Nah, Kang, pamit dulu Kang ya. Iya, Mangga. Makasih banyak nih. Sami-sami, Mangga. Ya, kalau teman-teman yang mau tanya-tanya langsung aja nih, linknya ada di sini, boleh langsung ya. Bunyi apaan itu ya? Itu ya biasa, itu shock terapi namanya ya. Shock terapi aja biasa ya, jangan panik, jangan ini kalau Anda mendengar pakai handsfree ya agak buka aja dikit, palingan ngeng doang itu udah ya. Pokoknya sekali lagi ingat velg, ingat ASR.